satu dewa. Goku, shibashiburi da na. Waduh, ini ada Chaozu nongol. Chaozu nongol nih, Tien ini adalah satu-satunya manusia yang pernah mengalahkan Goku kan. Keluar arena waktu itu. Tenkaichi Budokai. Iya, tapi biru kelihatan meninggal ya, kasihan. Kasihan. Oke, kita mulai saja. Waduh, oh, langsung kan, nyebelin banget itu. Waduh. Itu kayak kalau main Chaozu dibokong ya. Iya, dibokong. Waduh, waduh, waduh. Kena petung. Terus. Menyebalkan sekali itu. Ya. Iya. Lockdown kiri kanan. Ini cukup sabar. Nah ini menangkis tuh begitu. Oke. Okay. The way of blocking. Kena, 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 kena. Ya, kecolongan juga Arka. Arka ini ya, kalau misalnya terkenal dengan dongeng, kalau misalnya orang ngadu jab, dia menang ya? Iya, betul, betul, betul. Dia punya instant buff. Karakter buff. Eh, iya. Maksudnya player buff. Iya, player buff. Wah, nampaknya Goku dan Goku. Pressure terus. Bagus ini. Push. Oh, nice juga itu. Projectile finish memang luar biasa di game ini. Kiri, oh, Bobo, bagus. Bagus, itu keputusan yang bagus itu. Bobo aja. Waduh, Bobo adalah the best. Salah satu option yang paling baik. Waduh, overhead. Oh, oh luar biasa. Oh, nice ini. Waduh, si. Tapi ini apa? Ini mesin sebenarnya defense-nya oke juga. Iya, iya. Sebagai pemain Rudy, mungkin dia sudah cukup sih itu. Berada oh, langsung tertebak ya. Mau gimana lagi itu. Bawa dua. Waduh, gagal, gagal. Hit masuk. Oh. Innalillahi innalillahi. Innalillahi. Oh, saya kurang cepat. Waduh. Bobo. Menyebalkan. Eksekusi. Oh, namanya tidak pakai super. Waduh. Waduh, kalau saya udah mesi tuh, udah jelas. Tampaknya kelas untuk bikin kaget ya, soalnya kayak betul. Tiba-tiba kayak nge-pause gitu. Betul. Lalu, counter. Meninggal. Level 3. Boom, 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 boom. He's dead. Waduh, hilang kamu. Tien, diharap masuk. Waduh, tersisa dua manusia. Dua manusia bumi yang di gamenya lumayan oke. Okay, lebih kejadakan daripada di original series. Ya, betul, betul. Numpang mati. Wah, keren sekali, keren sekali. Apa kamu nyelonjoran? Selonjoran. Waduh, Mr. Arcade Base. Hit ini memang membingungkan ya. Movement-nya tuh, tapi dia ini, kekurangannya adalah dia butuh meter banyak sekali. Oh, dia boros meter ya? Betul. Tadi kenapa habisi, Arka bisa kena ya? Habisi, habisi. Apa? Berarti Arka kenapa bisa kena ya? Karena dia lagi string di tengah-tengah, tiba-tiba kena low. Itu kenapa dia? Oh iya, kecolong saja. Kecolong Arka ya. Lagi stagger kayaknya, oh. Nampaknya tadi. Oh, langsung juggler combo dengan jab. Arka sekali itu. Waduh, di jab, I lose. Iya, betul. Kamehame teleport. Ya, langsung anchor-nya Yamcha. The last waduh. Hope. Buku dua. Let's go. Langsung orang ini minta teman bantuan. Kamu bukan orang sayang asli. Pressure terus. Waduh, sparking bagus sekali. Di saat yang tepat. Ah, nampak kecolongan. Stagger demi stagger. Mati kah? Masih ada 3 meter, kayaknya belum cukup ya? Belum cukup, kan? Yang penting ini aja untuk ngurangin waktu sparking aja. Dan darah biru juga cukup berkurang. Oh, habis. Oh, habis. Drake 1. Mungkin dengan satu score. Memang susah kalau sendirian. Character selection? Character selection. Habis ini Hakuji akan main di stream dengan yang menang dari ini. Oh, ini langsung ya habis ini? Langsung. Kita subscribe-nya di pas top 4 aja. Apa ya? Nah. Oh, ganti Majin B. Ternyata itu ya. Oh, Cell! Waduh! Kamu nah, ini dia nih. Tidak bisa diharapkan. Aku akan ganti Seru. Betul, betul, betul. Seru. Ternyata menjadi Seru. Seru. Semua pertanyaan menjadi lebih Seru. Seru. Raja Oli Graffiti kamu ya? Aduh. Colin, Colin. Colin, Colin. Eh, tadi siapa? Lockpin ya? Lockpin sama jadi... siapa namanya? Sama Seru. Seru dan Lockpin. Oke, main character. Main machine. Betul.
Tapi memang Arkan ini nampaknya salah satu unggulan paling favorit ya di sini. Iya, iya, karena dia main game animenya paling gampang belajar. Dan ini sistem Marvel 3 juga, jadi iya, double benefits. Oh, betul. Nice pressure. Oh, apa tuh? Tidak. Waduh. Nampaknya ini mencoba. Coba fusi-fusi. Nampaknya Arkan sudah melihat bahwa si Meme Machine agak takut pencet button. Jadi Arkan semakin menggila. Waduh, itu nice reflect ya. Uppercut, oh. Nggak boleh pergi. Waduh, menyebalkan. Itu dunia X-nya overhead ya? Iya, semuanya overhead itu. Oh, tidak bisa terlalu terlihat. Wow. Nice. Venice itu adalah sebuah move yang keparat yang dimiliki semua orang. Oh, hebat sekali itu. Ini read, itu namanya read. Dan easy control ya, betul. Nampaknya. Langsung dan, pokoknya kalau kena finish aja. Iya, iya. Cukup waktu untuk melihat dan berpikir, oh, asyus nampaknya. Do or no go. Shell, aduh, tewas juga ini Magic Bay. Button Arka terakhir tuh kayaknya kalau dipecet dia tuh berkurang satu frame kebutuhannya. Iya, the lag, the anti-lag machine. Betul. Tidak boleh pencet button setelah blok ini. Aduh, ha. Oh, aduh. Wow, seperti blok yang bagus. Okay. Terlalu tinggi blok ya. Ya, Majin B mulai beraksi. Aduh, sayang sekali. Ini Majin Bay kalau bisa nyerap keahliannya hit, tiernya naik satu katanya. Oh gitu. Ya, jadi bisa teleport, menjijikan. Wah, Sonic Fox tidak kena. Oh. Waduh. Apa ini? Eksekusi. Waduh, defense saja. Easy. Punish. Aduh, menjijikan. Kauta. Dur. Mengicil saja demi masa depan. Waduh, sayang itu terlalu cepat bantingnya. Setup yang bagus. Tapi ini Arka masih unggul 2 karakter. GGWP. Belum ya, kayaknya masih belum. Ini ya, di level 3 habis bobo. Oke. Aduh. Lu. Aduh, Dragon Ball. Dragon Boru. Apa nih? Kok banyak itu ya? Such random. Ini udah menggila aja mereka nampaknya. Aduh, counter. Arka main lagi Arka, lawan Taufik. Kita langsung saja.